Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran matematika SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan video pembelajaran menyelesaikan masalah irisan dua himpunan. Video pembelajaran ini adalah merupakan rangkaian dari video-video pembelajaran sebelumnya sebagai bahan persiapan siswa SMP dalam menghadapi Ujian Nasional Mata Pelajaran Matematika. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian kalian terhadap video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Berikut ini adalah beberapa masalah yang sering muncul dalam ujian nasional yang berkaitan dengan irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan itu adalah himpunan yang anggotanya juga merupakan anggota kedua himpunan tersebut. Lambang irisan dua himpunan seperti itu U terbalik. Kemudian misalkan ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan B dengan anggota 2, 3, 5, 7, 9, 11. Maka A irisan B yaitu 2, 3, 5, 7 di mana 2, 3, 5, 7 ini terdapat di himpunan A dan 3 terdapat di himpunan B. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, maka gambarannya seperti ini. A irisan B itu adalah perpotongan dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian ada beberapa istilah yang harus dipahami. NA ini maksudnya banyak anggota himpunan A. Kemudian kebalikan dari lambang irisan itu lambang gabungan seperti huruf U. Kemudian rumusannya banyak anggota himpunan A gabungan B itu sama dengan banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B dikurangi banyak anggota himpunan A irisan B. Kita perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang membaca majalah dan senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah titik-titik. Banyak anak dalam kelompok tersebut yang dimaksud dalam pertanyaan itu sama saja dengan pertanyaan banyak anggota A gabungan B. Diketahui banyak anggota yang menyukai majalah 22, banyak anggota yang menyukai musik 28, kemudian banyak anggota yang menyukai majalah irisan musik itu 20, sehingga dengan rumusan banyak anggota yang menyukai majalah dan musik itu sama dengan banyak anggota yang menyukai majalah ditambah banyak anggota yang menyukai musik dikurangi banyak anggota yang menyukai majalah irisan musik. Kita masukkan nilainya 22 tambah 28 kurang 20 kita peroleh 30. Jadi banyak anggota siswa yang atau banyak anak yang menyukai majalah dan bermain musik itu 30 atau banyak anggota anak dalam kelompok tersebut adalah 30. Perhatikan lagi contoh berikut. Suatu kelompok terdiri atas 25 anak, 18 diantaranya berencana mendaftar ke SMA, 15 berencana mendaftar ke SMK, dan 4 anak berencana mendaftar ke bukan SMA maupun SMK. Banyak siswa yang ingin mendaftar ke SMK saja adalah titik-titik. NSMA 18, NSMK 15, kemudian NSMK gabungan SMA itu 25 kurang 4 sama 21 karena banyak anak seluruhnya adalah 25 sedangkan yang tidak akan ke SMA atau ke SMK itu 20 ada 4 sehingga banyak gabungan siswa yang akan ke SMK maupun ke SMA itu ada 21. Dengan menggunakan rumus tadi, NSMA gabung SMK sama dengan NSMA tambah NSMK kurang NSMA iris SMK itu kita dapatkan 21 sama dengan 18 tambah 15 kurang NSMK iris SMA sehingga banyak anggota yang
suka ke SMA atau yang ingin daftar ke SMA atau ke SMK ada 12, sementara banyak anak yang mendaftar ke SMK ada 15, sehingga banyak siswa yang ingin daftar ke SMK saja sama dengan 15 kurang 12 sama dengan 3 orang. Perhatikan lagi contoh berikut. Di suatu kelas terdiri atas 40 siswa, 30 gemar matematika, 28 orang gemar bahasa Inggris, dan 24 orang gemar matematika dan bahasa Inggris. Banyak siswa yang tidak gemar matematika maupun bahasa Inggris adalah titik-titik. N matematika 30, N bahasa Inggris 28, N matematika irisan bahasa Inggris 24, sehingga N matematika gabung bahasa Inggris sama dengan N matematika tambah N bahasa Inggris kurang N matematika irisan bahasa Inggris, terdapatkan 30 tambah 28 kurang 24 sama dengan 34. Maka dari 40 siswa, banyak siswa yang tidak gemar matematika maupun bahasa Inggris adalah 40 kurang 34 sama dengan 6 orang. Demikian penyelesaian beberapa masalah irisan buah himpunan yang sering ditampilkan dalam ujian nasional matematika SMP.